Assalamualaikum selamat siang teman-teman ya jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamlang Studio episode kali ini saya mau ajarkan cara penggunaan pola jiplak setengah lingkaran teman-teman jadi seperti ini saya tunjukkan hasil jadinya dulu ini ada rok setengah lingkaran seperti ini ini sampel ada dua kemarin sudah ajarkan buat teman-teman yang ketinggalan silahkan cek video saya yang lain seperti ini rok setengah lingkaran itu jadinya seperti ini ya seperti ini untuk yang saya ajarkan nggak ada jahitan sampingnya jadi cuma ada jahitan belakang seperti ini kalau ini menggunakan resleting yang biasa ini biasa dan dengan ban selebar 5 cm seperti ini nah ini saya sudah jalan cara penjahitannya atau teman-teman ada opsi lain boleh menggunakan e, untuk resletingnya itu yang sampel ini ini polanya sama ukurannya juga sama ini seleting Jepang kalau starting kan tergantung pilihan dan juga adanya ya enggak harus dipaksakan seadanya saja nanti eh, saya sudah ajarkan cara penjahitannya sama saja kok yang mau saya jelaskan di sini adalah penggunaan pola jiplak jadi buat teman-teman yang mau bikin rok seperti ini tapi enggak tahu cara bikin polanya nah tinggal beli di jamblang store pola jiplak atau pola instannya kalau di video sebelumnya untuk penjahitan saya menggunakan pola instan tapi di sini saya akan fokus ke pola jiplak silahkan teman-teman yang untuk fokus cara penjahitannya simak video saya yang lain yang berkaitan dengan ini ya atau bisa tanyakan ke admin JS playlist menjahit rok setengah lingkaran nah saya tunjukkan untuk polanya saya perkenalkan dulu buat yang belum tahu buat yang udah lama subscribe Jamlah Studio pasti tahu ya di jam Store toko online saya itu ada dua jenis pola namanya pola jiplak dan pola instan sekilas sama teman-teman memang ukurannya sama cuman hanya beda medianya saja kalau pola instan itu sudah dalam bentuk potongan dari kertas karton yang ini ya dari kertas uh, maksud saya kertas Samsung 80 gram kemudian kalau yang ini uh, berupa garis uh, apa namanya grading dia terbuat dari bahan vinil atau teman-teman lebih lebih mengenalnya itu buat banner printing saya buka ya untuk pola instan uh, teman-teman yang mengikuti video saya kemarin sudah tahu ya jadi pola instan itu bentuknya seperti ini. Sudah dalam bentuk potongan. Khusus untuk pola rok ini dia ada dua potongan yaitu pola bagian rok dan juga bagian ban pinggang. Ini ada petunjuk penggunaan seperti ini untuk yang pola instan. Ini untuk penempatan pola pada kain. Sebenarnya ini untuk versi yang lain ya. Jadi ini ada jahitan samping, tapi yang saya ajarkan kemarin itu nggak ada jahitan samping. Itu hanya eh, itu apa namanya? alternatif ya untuk penjahitan. Nah seperti ini juga sudah ada untuk barcode tutorial penggunaannya seperti ini. Nanti di sini juga sudah ada di yang pola jiplak juga sama seperti ini. Sudah ada. Ini yang versi terbaru ya. Tapi kalau yang belum ada nanti bisa tanyakan ke admin JS ya nanti untuk playlistnya udah ada cara penggunaan pola dan cara penjahitnya Oke saya buka untuk yang ini nah ini pola intinya itu yang ini ada dua potongan ini yang untuk ban pinggang seperti ini sesuai ukuran ya pokoknya ini lebarnya 10 cm karena nanti dilipat jadinya itu 5 cm kemudian ini rok lingkarannya karena memang rok setengah lingkaran itu besar oke nah segini oke ini untuk pola instan itu seperti ini udah potongan tinggal diaplikasikan pada kain kemudian ditambah kampung dan lalu dijahit seperti itu nah kalau untuk pola ciplak bedanya apa sebenarnya secara itu sama cuman medianya saja kenapa ada versi ziplock dan versi instan versi instan itu versi satuan ya kalau ziplock itu saya bilangnya itu versi versi all size seperti ini saya tunjukkan nanti saya eh, praktekkan juga untuk cara penggunaannya saya tunjukkan dulu ya biar tahu perkenalannya jadi buat teman-teman yang eh, senang belajar jahit ya tapi belum tahu cara bikin polanya ini saya ada pola dan sudah ada cara menjahitnya nah jadi bentuknya itu seperti ini lebar teman-teman ini lebarnya sekitar semeter setengah kali semeter setengah cukup lebar sekali ini kalau saya jembreng seperti ini nanti saya prakteknya di bagian bawah saja nah selebar ini setinggi saya hampir semeter setengah pokoknya ini sampai ke bawah oke ini saya singkirkan dulu untuk polanya bentar nanti saya ajarkan untuk penggunaannya pasti ada yang bertanya lah itu cara penggunaannya bagaimana nah oke okay, saya taruh di bawah dulu dan untuk pola ziplock udah ada eh, sama untuk penggunaannya panduannya seperti ini di sini ada tabel ukuran kemudian ada barcode barcode itu fungsinya untuk apa sih saya contohkan buat yang belum tahu ini barcode tutorial jadi caranya kayak seperti ini ini saya buka karena saya sudah ada bawahnya seperti ini. Bentar, saya cek lah. Ini ada pindai, klik. Nah, ini kalau ada kotak seperti ini diarahkan ke barcode yang di sini. Ya, saya pastikan dulu. Nah, nanti akan otomatis terbuka seperti ini. Ini ada pilihan untuk cara menjahitnya, cara menjiplaknya sudah ada. Jadi seperti itu ya. Nanti tinggal diklik. Misalkan salah satu video yang teman-teman butuhkan. Bentar itu iklan ya. <laughs> Seperti itu intinya. Tapi ini untuk memudahkan saja. Oke, dimengerti ya. Nah, baiklah teman-teman. E, saya mulai ya untuk proses penjiplakannya. E, ini polanya saya letakkan di bawah, di lantai. Maaf ya, soalnya kalau di meja nggak muat. Karena ini lebarnya 1,5 meter. Kalau meja saya cuma lebarnya itu 1 meter lebih. Nggak panjang banget itu ya. Nah, untuk penjiplakan, saya tunjukkan teman-teman kita membutuhkan kertas jiplak transparan teman-teman kalau ini seperti ini jadi kenapa harus diciplak e, untuk pola ciplak kita bentuknya seperti ini dia berupa garis nah ini mewakili setiap ukuran di sini ada 10 ukuran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nah ini di bawahnya ini ada tabel teman-teman saya jelaskan dulu tabelnya ini ukuran XXS dan diwakili untuk background warna hitam artinya berarti polanya itu semua yang berwarna hitam garisnya ini nah begitu juga untuk extra small nah yang ini oranye di sini sudah ada, -ada ya tabelnya warna oranye dan ini untuk data-data lainnya misalkan untuk lingkar pinggang pas gitu berapa dan untuk kebutuhan kainnya saya di sini akan praktekkan untuk pembuatan yang size M warna ungu seperti ini ya M dan untuk kebutuhan kainnya saya membutuhkan ukuran 2,2 meter dengan lebar kain 150 ya tapi saya akan fokus ke penjiplakannya ya kemudian saya membutuhkan kertas jiplak transparan di sini ada keterangan kertas transparan yang dibutuhkan gitu ya ini untuk M itu membutuhkan tiga lembar maksudnya bagaimana saya jelaskan di sini nah karena pola jiplak ini berupa garis ini jangan dipotong untuk polanya teman-teman jadi ini digambar saja ininya di kertas transparan ini. Kertas transparan itu seperti ini buat yang belum tahu. Jadi pola jiplak itu perlu adanya tambahan kertas untuk penggunaannya, beda dengan kertas eh, dengan pola istan. Kalau itu sudah jadi, kalau ini kita gambar dulu. Walaupun ini ada banyak tapi penggunaannya satu-satu dipilih sesuai yang diinginkan, nantinya disimpan. Lalu kita untuk pemotongan pada kain menggunakan hasil jiplakannya Nah, karena saya akan menjiplak area yang berwarna ungu ini M ya maka areanya sini ini dari pinggangnya sini ke sana semua nah ini diciplak untuk ukuran kertasnya ini kan cuma 1 meter kali 70an nah sekitar segitu nah kalau saya jiplak seperti ini maka ada area yang nggak kena caranya kita harus menyambungnya teman-teman seperti ini nah kita harus sambung dulu biar ketutupan semua seperlunya saya kalau ini standarnya tiga ya kalau sesuai data itu saya sarankan karena udah saya paskan ya saya seperti ini kalau ingin membuat ukuran CSM nah berarti kalian ini ketutupan semua tapi sebelum itu kita harus eh, rekatkan dulu satukan tiga bagian ini dengan dua pilihan misalkan teman, boleh pergunakan solasi seperti ini kita tempelkan atau menggunakan lem kalau biasanya kalau ini kan ada kalau ini teman nggak punya, boleh menggunakan ini. Tapi saya akan menggunakan yang ini saja. Bentar, saya lem dulu ya untuk kertasnya. Nah, ini saya sudah satukan teman-teman, kertasnya ya udah nemplek tiga bagian ini, kemudian saya letakkan di bagian sudut ini, nanti saya akan berusaha menggambar area yang berwarna ungu ini ke sana ke bawah. Nah, ini saya sudah lem teman-teman, ininya ya, ntar seperti ini, udah saya satukan tiga bagian ini, kemudian saya akan menjiplak sesuai rencana tadi, area M itu garis yang berwarna ungu ini. Kalau ini bagian pinggangnya teman-teman kemudian ke bawah sana sampai garis batas yang bentar yang mana ya Saya tunjukkan yang ini nih Nah walaupun ini kan hijau tapi nyampe sini maksudnya itu sampai sini roknya polanya ya Oke nah saya mau ciplak seperti ini ini cara seperti ini berlaku untuk semua pola yang lebar teman-teman ya misalkan untuk gamis tengah lingkaran itu kan lebar-lebar nah kita letakkan posisinya eh, saya ratakan bagian sininya digeser dulu kemudian bagian sininya saya letakkan pastikan biar sama kemudian setelah saya yakin udah pas saya kasih pemberat teman-teman kalau yang nggak punya pemberat seperti ini boleh apa saja yang buat banduli ya yang berat gitu ya oke nah setelah diratakan seperti ini atau di ini kemudian teman-teman boleh digambar Ya, di sininya area ini, tapi saya nggak akan gambar. Saya langsung potong saja kan, kelihatan, yang penting kelihatan ininya, gradingnya ini. Oke, saya potong mulai dari bagian pinggang dulu. Karena ini udah rata, samping-sampingnya, saya tinggal potong bagian sini dan bagian bawahnya. Nah, ini saya sudah potong. Seperti ini saya ambil dulu pemberatnya. Nah, ini nanti yang dipotong pada kain. Jadi bentuknya seperti ini. Sama kan ukurannya? Nih. Saya ambil untuk pola instanya. Bentar teman-teman. Ini versi yang instanya yang ukuran M yang ini. Ini sebenarnya sama saja. Bedanya kalau ini sudah potongan kalau yang ini kita jiplak dulu tapi kalau jiplak kan dapat banyak ya sesuai kebutuhan nah ini ukurannya ini ukuran berapa nih ya ukuran S kalau nggak salah ini lebih kecil lagi saya lupa ini ukuran S ini lebih ini pokoknya sama saja kok oh ya saya, kemarin saya sudah potong ininya deh saya lupa bagian bawahnya untuk panjangnya oke ini kemarin buat tutorial yang ini ini ya seperti itu dan ini untuk pola ban pinggangnya kita ambil dulu yang ini Oke. Nah, pola ban pinggang itu yang ini. Kalau itunya tadi yang ungu, berarti kita potong yang ini. Dijiplak maksudnya ya, dijiplak yang ini. Jangan ininya dipotong. Soalnya nanti ini kan bisa digunakan lagi. Kita ambil sisa kainnya, sisa ininya kertas transparannya. Kita cari area yang lurus, teman-teman. Bentar. Kita ambil area ungu ini sampai sini. Kita ambil yang area lurus, kita pinggirkan saja sini sampai sini kemudian saya kasih pemberat biar enggak bergerak nah seperti ini sebenarnya kalau untuk pola ban pinggang itu enggak perlu ini juga enggak apa-apa ya tinggal digaris di kain juga tahu kan cuman kotak teman-teman ukur tapi kalau pingin tahu tutorialnya lengkapnya seperti ini pokoknya gitu ya bentar tak potong dulu dari yang ini udah di batas ungu saya kesini sampai ungu sini kemudian saya potong sini nah ini untuk pola ban pinggangnya oke ini untuk ban pinggangnya sudah jadi nah setelah seperti ini nanti tinggal dilanjutkan untuk proses pemotongan pada kainnya Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, hasil ciplakannya ini uh, hasil ciplakan menggunakan kertas cipat transparan Dan ini yang pola instannya, silahkan teman-teman bisa lanjutkan setelah ini untuk cara pemotongan pada kain dan juga cara penjahitannya Untuk videonya bisa teman-teman cek di bagian deskripsi video ini ya, uh, untuk link lengkapnya Oke, buat teman-teman yang ingin beli pola, yang nggak tahu belinya di mana, ini pola ini ya, dan juga pola ciplaknya yang gede ini teman-teman bisa beli pola jiplak ini yang saya praktekkan tadi ini di Jamblang Store toko online saya namanya Jamblang Store ya ingat ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan juga Lazada. Mungkin buat teman-teman yang punya aplikasi ya yang enggak ada aplikasi bisa langsung pesan lewat WhatsApp nomornya saya sertakan di bagian deskripsi video ini silahkan dicek ya. Nah untuk kertas transparannya yang untuk menjiplak selain ini kan kalau ini pola jiplaknya. Nah kita butuh kertas transparan untuk menjiplak itu sudah ada silahkan tanyakan chat saja ke adminnya nanti dibantu untuk proses pembeliannya jadi supaya untuk memudahkan ya udah ada polanya teman-teman nggak -teman usah mikir kemudian udah ada cara menjahitnya sampai jadi rok setengah lingkaran yang kita inginkan baiklah teman-teman silahkan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar insya Allah saya bantu jawab saya Sumanto dari Jamlah Studio selamat belajar dan berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh